Momen pemakaman Joni Iskandar diiringi isak tangis keluarga. Mari kita simak beritanya setelah yang satu ini. Industri musik tanah air telah kehilangan sang penyanyi legend, Joni Iskandar, di usia 64 tahun, tepat pada Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024, Joni Iskandar, telah dimakamkan di pemakaman keluarga yang berlokasi dekat rumahnya di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Proses pemakaman Joni Iskandar dipenuhi dengan isak tangis keluarga. Istri Joni Iskandar, Nurhayati turut mengantar suami tercinta ke peristirahatan terakhirnya, ia terus menangis sejak sebelum jenazah dimakamkan. Bahkan ia harus dibantu dua orang untuk berjalan ke areal pemakaman keluarga yang tak jauh dari rumah duka. Sesekali Nurhayati memanggil Joni Iskandar dengan sebutan ayah. "Ayah, ya Allah ayah," ucap Nurhayati di kawasan Sentul Bogor, Jawa Barat, Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024. Prosesi pemakaman berlangsung haru. Selain keluarga, sederet sahabat serta para personel Orkes Moral Pengantar Minum Racun, OMPMR, turut mengantarkan Joni Iskandar ke peristirahatan terakhirnya. Pemakaman Joni Iskandar ditutup dengan tabur bunga dan pembacaan doa. Menurut keterangan dari anak Joni Iskandar, Saida Iskandariah, ayahnya meninggal dunia begitu mendadak lantaran tak mengeluh sakit. Kronologinya tadi sebenarnya bapak enggak sakit apa-apa, tapi tadi pagi jam 7 bapak tuh ngeluh engap, terus aku langsung dibangunin sama adik aku, terus kita panik, langsung ke rumah sakit kan udah kayak gitu di rumah sakit Helsa namanya, kata Saidah. Dirujuk lagi ke rumah sakit Cikaret, di situ udah enggak ada papahnya, jadi emang enggak sakit apa-apa, jadi kayak engap gitu, langsung dibawa ke IGD, di IGD udah enggak ketolong lagi, pungkas Saida. Nah itulah tadi sekilas informasi momen pemakaman Joni Iskandar, diiringi isak tangis keluarga. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Terima kasih.